Hai, assalamualaikum semua. Puasa dah dekat dah. Korang dah bersedia? Tentang nak puasa ni lah, ramai orang kat luar sana, tak kira lah mak-mak ke, orang bujang ke, yang nak kahwin ke, akan mula sibuk berfikir. Fikir apa guys? Fikir nak makan apa sahur, nak makan apa buka. Jadi guys, kat sini aku nak tunjuk korang solution dia. Sambal Tok Belagok. Ha, sambal Tok Belagok ni memang kena ada dekat setiap rumah orang. Sambal ni memang terbaik, memang sedap, pembuka selera orang kata. Dia ala-ala sambal hitam gitulah. 100% daripada bahan-bahan tumbuhan. Ha, dia plant-based, tak ada benda-benda seperti udang ke belacan ke. Jadi mereka yang resdung tu boleh makan tanpa perlu takut ada side effect. Macam aku makan, simple. Aku letak satu sudu bersama telur goreng dengan nasi dengan kicap, settle. Sahur aku dah boleh jalan, dah boleh on dah. Ambil telur sikit, ambil sambal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Settle sahur aku. Cukup pedas dia, masin dia, masam dia. Memang best. Kalau korang nak order, korang boleh WhatsApp nombor kat bawah ni. Barulah lengkap guys. Hai, assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Marjan TV. Welcome back to another episode of video. Thank you so much sebab klik video ni guys. Seperti korang dapat tengok kat tajuk, memang kontroversial sikit kan. Sign pasti menang. Kalau korang berada kat social media sekarang, bila berkaitan dengan teori konspirasi, bila ada kaitan dengan vaksin dan sebagainya, perkataan sign pasti menang tu memang sangat-sangat hangat diperkatakan. Pada hari ni aku bukan nak bawa isu pasal vaksin dan sebagainya. Aku ingin bawa fakta sign yang sebenar dan juga Islam. Di mana ilmuan Islam, di mana ajaran Islam, di mana ibadat yang diwajibkan di dalam Islam itu sangat-sangat bersangkut paut dengan fakta sains. Fakta sains menyokong penemuan ini. Fakta sains turut mengiyakan bahawa amalan ibadat yang diwajibkan dalam agama Islam ini sangat-sangat bermanfaat. Apakah ibadat itu? Tak lain dan tidak bukan, sudah pastilah berpuasa. Pada hari ini guys, aku ingin share dengan korang, aku ingin kongsikan dengan korang 5 kebaikan yang telah dibuktikan di dalam saya, yang telah dibuktikan dengan research dan sebagainya. Kebaikan berpuasa pada tubuh manusia ketika bulan Ramadan. Share video ni guys kepada kawan-kawan korang yang Islam, yang bukan Islam. Share je, bagi ilmu ini dapat disampaikan kepada semua. Kebaikan pertama yang telah dibuktikan oleh sains dengan berpuasa adalah ia dapat menurunkan berat badan. Korang pernah dengar tak intermittent fasting, IF dan sebagainya, yang orang sibuk-sibuk dok perkatakan dan sebagainya ini? Berpuasa itu sendiri adalah salah satu bentuk intermittent fasting, dan kajian telah membuktikan bahawa mereka yang melakukan intermittent fasting dan juga mereka yang berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara lain, membuktikan bahawa intermittent fasting ini ataupun berpuasa ini berkesan dengan lebih baik sekali, jauh lebih baik sekali berbanding dengan amalan ataupun cara untuk kita menurunkan berat badan selain daripada intermittent fasting ini. Selain daripada dapat menurunkan berat badan, berpuasa juga boleh merawat penyakit kencing manis ataupun diabetes. Sebanyak 149 responden ataupun mereka yang volunteer untuk eksperimen atau uji kaji ini, mereka tidak diberikan ubatan-ubatan macam hospital yang bagi tu untuk kencing manis dan darah tinggi, hanya dengan berpuasa. Jadi satu hari mereka limitkan pengambilan kalori hanya sebanyak 825 kalori sehari, dan ianya dapat mengubati penyakit kencing manis mereka ini. Eksperimen ini dilakukan selama 3 hingga 5 bulan. Mereka berpuasa sepanjang 3 hingga 5 bulan hari-hari. Dan 46% pada mereka yang berpuasa itu, mereka sembuh dan mereka bebas daripada penyakit diabetes dan juga darah tinggi. Selain daripada mereka ini bebas daripada penyakit kencing manis, 86% berjaya menurunkan berat badan lebih daripada 15 kilo guys. Compare bagi mereka yang mengambil ubat daripada doktor itu, hanya 4% sahaja yang baik daripada kencing manis, while mereka yang berpuasa 46% bebas dari penyakit kencing manis. Yang kedua, kebaikan berpuasa adalah dengan berpuasa kita dapat memastikan kita punya brain ni develop dengan lebih baik lagi. Kita akan menggunakan otak kita, minda kita dengan lebih baik lagi dengan berpuasa. Jadi, bagaimana dengan berpuasa kita dapat mendevelop ataupun kita dapat melatih otak kita, kita dapat melatih minda kita untuk jadi lebih efisien dengan lebih cergas lagi? Ketika umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan, mereka tidak makan, kita tidak makan pada siang hari selama berbelas jam. Selama ini, otak kita menggunakan glukos sebagai fuel. Tetapi, bila kita berpuasa, otak kita menggunakan fat ataupun lemak sebagai fuel. Dan pada ketika di malam hari, apabila kita dah makan, barulah kita mendapat glukos itu. Dan pada ketika itulah otak kita menggunakan glukos untuk fuel. Ini dinamakan intermittent metabolic switching, dan ianya melatih, dia melatih otak kita untuk sentiasa berhubung sel-selnya, untuk sentiasa digunakan pada tahap yang lebih optimum sekali. Otak kita akan lebih mudah untuk fokus, kita akan lebih alert, dan kita akan lebih cenderung untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi apabila kita berada di
keadaan intermittent metabolic switching ini. Apabila otak kita berpuasa daripada consume glukos, ini memaksa otak kita melahirkan, menghubungkan sel-sel dalam otak itu untuk bergerak lebih aktif daripada biasa. Korang perasan tak, bila korang makan dengan kenyang, makan nasi dengan banyak, korang akan rasa mengantuk dan lemah dan sebagainya. Itu adalah keadaan di mana otak kita menggunakan glukos-glukos itu sebagai fuel. Kita berada dalam keadaan yang selesa, kita berada dalam keadaan yang tenang. Apabila kita berpuasa sekali-sekala, benda itu bagus untuk melatih otak kita untuk mencari sumber energi lain daripada glukos itu. Apabila otak kita melalui proses intermittent metabolic switching ini, kita boleh mencegah beberapa perkara buruk yang terjadi daripada otak kita. Antaranya adalah kita tidak mudah untuk diserang strok ataupun dikatakan serang angin amar. Kita lebih cenderung untuk dijauhkan daripada penyakit epilepsi ataupun sawan. Kita punya otak, kita punya brain kita terlindung daripada traumatic brain injury, dan juga spinal cord kita pun juga akan tidak mudah rosak ataupun cedera. Selain daripada itu, dengan kita berpuasa dan apabila otak kita berada di dalam keadaan intermittent metabolic switching ini, kita juga boleh menjauhkan diri kita daripada penyakit Alzheimer ataupun penyakit lupa dan sebagainya, dan juga penyakit Parkinson. Itulah kebaikannya yang telah dibuktikan oleh sains dan selama ini yang diajarkan oleh agama kita. Ada banyak kebaikannya, dan ini hanyalah kebaikan yang aku cerita ni untuk otak kita saja. Amazing, banyak lagi kebaikannya. Sebelum kita sambung tengok video, nak cakap sikit tentang kurma. Bila sebut saja pasal Ramadan, memang tidak asing lagi kita dengan kurma. Kenapa? Kenapa kurma ni sangat-sangat diperkatakan apabila datang bulan Ramadan? Kerana ianya adalah sumber tenaga yang baik, sumber serat yang tinggi, sumber potasium yang bagus. Memang terbaik kurma ni. Kurma yang ada kat tangan aku ni datang dari Tunisia, guys. Satu pack ni berat dia 250 gram. Kalau korang nak dapatkan kurma daripada projek kurma Ramadan ni, korang boleh klik link kat bawah. Korang boleh dapatkan harga yang istimewa apabila korang menggunakan promo kod Marjan Steve. Kurma yang ada kat tangan aku sekarang ni memang fresh, tak bertangkai lagi. Tekstur dia sangat-sangat lembut dan manisnya tidak keterlaluan. Ada rasa seakan-akan madu juga. Memang best. Jadi guys, jangan tunggu lagi guys, order sekarang. Gunakan promo code Marjan Steve untuk dapatkan harga istimewa. Kebaikan berpuasa seterusnya adalah ia dapat mengubat penyakit epilepsi ataupun sawan dan juga depression. Pada zaman dulu di Rom, mereka telah menjumpai kaedah untuk merawat penyakit rasuk. Pada ketika itu mereka mengatakan bahawa bila kau dalam keadaan merasuk, menggigil, menggeletar dan sebagainya, keluar buih dan sebagainya, itu adalah penyakit demon atau penyakit yang disebabkan oleh jin atau syaitan. Dan apa yang mereka buat adalah mereka mengurung orang-orang ini di dalam bilik dan tidak diberi makan selama 3 hari, dan lama kelamaan mereka beransur pulih. Tapi apa yang mereka tidak sedar adalah dengan berpuasa risiko untuk kita mendapat sawan ataupun epilepsi dan juga depression dapat dikurangkan. Apabila kita berpuasa, badan kita akan start menggunakan lemak sebagai fuel. Proses itu dipanggil kepada ketogenic. Sebab tu orang kata keto diet apa semua ni kan. Keto diet itu didesain ataupun direka untuk mereka yang mempunyai penyakit epilepsi. Dan apabila kita berpuasa ataupun apabila kita melakukan intermittent fasting, ia dapat mengawal hormon di dalam badan kita. Dan dengan proses ini, ia dapat menghasilkan antidepressant secara semula jadi. Secara tidak langsung, ia dapat mengubati atau ia dapat mengawal seseorang itu daripada terus berada di dalam keadaan depression. Jadi bagi mereka kat luar sana yang ada isu depresi dan sebagainya, berpuasa ini juga adalah salah satu cara untuk merawat ataupun mengawal penyakit kita itu. Ini terbukti dengan sains. Yang keempat, kebaikan berpuasa adalah ianya akan menjadi pencegahan kepada penyakit kanser, guys. Apabila kita berada di dalam keadaan berpuasa, kita punya level of insulin akan turun secara mendadak. Research shows that apabila kita berpuasa, badan kita akan kick off this DNA mechanism untuk repair cell. Ini dipanggil DNA repair mechanism. Badan kita akan memulakan proses itu secara semula jadi. Segala sel-sel dalam badan kita yang mula untuk degrade, yang mula untuk mati, akan mula hidup balik, akan memulakan proses untuk regenerate balik sel-sel itu apabila kita berada di dalam keadaan insulin level kita yang sangat rendah. Jadi nampak tak kat sini? Apabila kita dapat mengawal insulin level kita low, body kita akan regenerate balik sel-sel yang rosak. Seperti mana kita tahu, apabila sel-sel kita rosak, itulah di mana bermulanya kanser ataupun penyakit kanser ini bermula. Apabila sel kita mula rosak, sel kulit kita dah rosak dan sebagainya, dan itulah titik tolak atau punca penyakit kanser itu berlaku. Oleh kerana itu, banyak research kat luar sana yang dah mula untuk mengambil langkah-langkah berpuasa atau intermittent fasting ini di dalam terapi pencegahan ataupun terapi proses pemulihan daripada kanser. Dan akhir sekali, kebaikan berpuasa adalah
memanjangkan hayat seseorang itu. Ini telah dibuktikan dalam research bukan sahaja pada manusia, malah di kebanyakan organisma yang hidup, apabila mereka fasting, apabila mereka berpuasa, ianya dapat melanjutkan usia mereka. Dengan amalan berdiet sebanyak 20 hingga 40% daripada kalori kita biasa makan, okay, maksudnya macam kalau kita kurangkan 40% kalori daripada apa yang kita selalu makan dengan berpuasa, ini dapat melanjutkan nyawa ataupun hayat sesebuah sel itu lebih 50% lagi. And part of it adalah kerana sebab-sebab apa yang kita telah bincangkan tadi lah. Bila kita dah mula berpuasa dan sebagainya, kita dah bincangkan empat tadi kebaikan tadi tu, dan secara tidak langsung empat-empat kebaikan tu akan membuatkan umur kita ataupun hayat kita, sel dalam tubuh badan kita akan dapat lebih hidup lebih lama lagi. Jadi guys, banyak kebaikan berpuasa yang telah kita bincangkan dari sudut perspektif sains, daripada perspektif perubatan dan sebagainya. Sepanjang 1400 tahun yang dulu, kebaikan-kebaikan ini telah disummarizekan, telah dirumuskan dengan satu ayat yang pendek. Ayat itu dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat ke-185. Berpuasalah kerana Allah menghendaki kamu memperolehi kebaikan dan kemudahan. Simple. Allah suruh kita berpuasa sebab dalam puasa itu ada kebaikannya. Kita sebagai umat Islam hanya perlu patuh, hanya perlu ikut sahaja apa yang telah dikatakan, apa yang telah disuruh oleh Allah SWT. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui. Jadi guys, sampai di saja video pada kali ini. Aku ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Dalam menjalani ibadah berpuasa pada bulan Ramadan ini, kita mengambil peluang ini untuk sama-sama kejar fadilat-fadilat ataupun kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini. Dan apabila bulan Ramadan ini, aku akan berkongsi dengan korang. Aku akan berkongsi dengan korang fadilat-fadilat tarawih, fadilat-fadilat ibadat pada setiap malam dalam bulan Ramadan ini. Jadi guys, jangan lupa subscribe channel ini, share kepada kawan-kawan, share kepada family member. Stay positive, be a good Muslim, stay safe, stay healthy. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.